sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat, baik itu kaitan dengan aktivitas-aktivitas warga masyarakat maupun misalnya untuk operasional, ya, operasional-operasional toko, operasional restoran, dan retail-retail yang lainnya. Ini kita upayakan agar masyarakat bisa mematuhi ketentuan atau kebijakan dari gugus tugas ini karena kaitan dengan peningkatan kasus-kasus COVID-19 di Kota Depok ini. Seandainya dagang sampai dibataskan sampai jam 6 minimal sampai jam 8 malam. Ya bukannya aja jam 6 malam gitu kan. Terus dikasih waktu sampai jam 8 malam. Nah, saya dapat dari biaya apa-apa, dapat untuk uang belanja lagi besok. Itu untuk kebutuhan sehari-hari saya dari mana? Ya terasa terganggu juga, kehilangan. Karena kita dagangnya juga malam, Pak. Kayak gitu loh. Cuma ya terus bagaimana lagi ya? Kadang-kadang kita kalau enggak ikutin pemerintah bagaimana ya kan? Keadaan begini. Ya gimana enaknya aja lah, sama-sama ya kan, biar sama berjalan, biar selesai urusan corona gitu loh.